dari Kruiser, dan di sini yang masih mencoba mengincar Sunny dan berhasil terbunuh Sunny sementara Kruiser sementara itu iya itu dia benar. Porabox langsung duel dengan Deraldin di sini. Oke, ultimate langsung dikeluarkan ada Sunny di sini. Porabox mencoba untuk kabur meminta bantuan dari dua temannya dan berhasil. Kenapa dia maju ke sana? Sementara Ocean C11 mencoba untuk membunuh Kui. Ada Ruben juga, tapi Ruben akan terbunuh. Kui pun terbunuh satu lawan satu. Ruben yang akan menang. Oh my god. Di situ walaupun dia mencoba untuk kabur, gua rasa Garen harusnya cepat-cepat datang membantu. Tapi ultimate sangat baik dari Wyatt berhasil menangkan Drip Jensen. Wyatt berhasil mendapatkan double kill di situ. Suddenly NXL memenangkan scrimmage tersebut. I don't know why though.